Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali sahabat FI Motor Channel. Halo semuanya. Mobil ini ada kendala di headlamp, teman-teman. Ketika dinyalakan seperti yang kita saksikan bersama-sama saat ini, lampunya yang sebelah menyala dan sebelahnya mati. Terkadang keduanya nyala tapi sebelah terang, yang sebelah sangat redup. Ini membuat kita kurang nyaman dalam berkendara. Yuk kita bongkar kira-kira masalahnya ada di mana ini. Nah, sepertinya masalahnya ada di sini, teman-teman. Yang lingkaran merah ini adalah soket H4 yang lama sudah gosong, sudah hitam ya. Kita ganti baru saja, seperti yang lingkaran di atasnya masih bersih, masih jeling. Yang pertama, kita sambungkan kabel baru ke kabel bodi yang lama. Yang kedua, sambungan tersebut kita solder, teman-teman. Tujuannya agar lebih kuat untuk jangka panjang. Sebab lain, headlamp nyala keduanya tapi sebelah terang, sebelah redup, juga bisa karena soketnya kendor salah satu, teman-teman. Atau bisa juga sekring headlampnya putus salah satu. Kalau putus keduanya ya tentu mati keduanya ya, tapi kalau putus salah satu itu yang sebelah terang dan yang sebelah lebih redup begitu, teman-teman. Proses solder sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita solasi dan kita coba yuk bareng-bareng. Mudah-mudahan berhasil ya. Alhamdulillah berhasil, teman-teman. Demikianlah dari saya untuk sahabat FI Motor. Terima kasih, sampai jumpa.